الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اكتفى اما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 4 Jumada Tsaniyah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2019 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Prokerto, Banyumas, Ciracap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor 29 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami' sehingga malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang baru yaitu hadis nomor 30. Hadis nomor 30 ini berbunyi wa an ibni umara radhiyallahu anhuma anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari seorang sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar. Semoga Allah meridai beliau berdua, beliau dan ayahnya. Anil Nabi SAW dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Billahi barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Saya ulangi, barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah. Maka lindungilah dia Poin yang kedua Waman sa'alakum billahi fa'atuh Barang siapa minta sesuatu kepadamu Dan dia menyebut nama Allah Maka penuhilah permintaannya Saya ulangi Barang siapa minta sesuatu kepadamu Dan dia menyebut nama Allah Maka penuhilah permintaannya Poin yang ketiga ata ilaikum ma'rufan Barang siapa berbuat baik kepadamu Maka balaslah dia Fa'in lam tajidu fad'ulah Seandainya kalian tidak mampu untuk membalasnya, maka doakan dia. Poin yang ketiga, barang siapa berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya. Kalau engkau tidak mampu, maka doakan dia. Rawahu Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim sedangkan Imam An Nawawi dan juga Imam Ibn Hajar Al Asqalani mereka berdua menyatakan hadis ini sahih. Hadis ini terdiri dari berapa poin tadi tiga poin. Sekilas hadis ini muatannya tentang akhlak. Sekilas muatannya tentang akhlak dan memang betul. Namun ternyata hadis ini punya hubungan erat dengan masalah akidah. Punya hubungan erat dengan masalah akidah. Kajian kita di masjid ini malam Sabtu itu memang temanya adalah tema akhlak, adab dan akhlak. Akan tetapi sejatinya akhlak yang mulia ini ada hubungannya dengan akidah yang kuat. Akidah yang kuat itu akan memunculkan akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia itu pemicunya adalah akidah yang kuat. Contohnya, hadis ini: "Mari kita perhatikan, malam ini kita akan bahas dua poin saja, poin pertama dan kedua. Apa yang menarik dari redaksi hadis ini? Ada menyebut nama Allah di situ." Dan ini mungkin agak uh, asing buat sebagian dari kita. Nabi SAW bersabda, Manis billahi Poin yang pertama, Nabi katakan, Barang siapa minta perlindungan kepadamu. Dan dia menyebut nama Allah. Lihat, menyebut nama Allah. Maka lindungilah dia. Barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah maka lindungi dia. Poin yang kedua, waman billahi dan barang siapa minta sesuatu kepadamu dan saat dia meminta juga menyebut nama Allah maka penuhilah permintaannya. Apa maksud menyebut nama Allah di sini? Contoh, aku tulungilah temenan demi Allah yang butuh banget. Hah. Dia sudah bawa-bawa nama Allah. Kalau seseorang minta sesuatu kepada kita, bentuknya perlindungan lah, atau sesuatu duniawi, materi, atau sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Kalau ada orang minta sesuatu kepada kita. Dan dia sudah bawa nama Allah, wajib hukumnya untuk kita penuhi permintaannya. Apa hukumnya wajib untuk kita penuhi permintaannya? Kenapa dalam rangka mengagungkan nama Allah, dalam rangka... Mengagungkan nama Allah karena dia sudah bawa nama Allah. Saya kasih ilustrasi: ada orang datang ke kita, minta bantuan kepada kita, dan kita tidak kenal dia siapa. Biasanya, kalau ada orang datang kepada kita, minta bantuan dan kita tidak kenal siapa dia, apa pertanyaan kita. Jenengan tahu saya dari siapa. Jenengan dapat nomor saya dari siapa. Tahu alamat saya dari siapa. Nun sewu, Pak Anu. Pak Anu yang merekomendasikan saya untuk datang kepada Jenengan, dan ternyata Pak Anu ini adalah... Orang yang sangat berjasa kepada kita, misal guru kita puluhan tahun, misal teman kita yang pernah menyelamatkan nyawa kita karena kecelakaan, dia bantu kita mulai dari pengobatan sampai selesai. Ketika orang ini membawa nama orang yang pernah berjasa kepada kita, kira-kira jenengan. Sampai hati untuk menolak permintaannya, jawab tega menolak permintaannya. Kenapa orang kebenar? Kenapa dalam rangka untuk menghormati orang tersebut? Dalam rangka untuk menghormati, ini tuntutan moral. Kecuali orang yang sudah tidak perhatian dengan moral, ini tuntutan moral. Ketika ada orang yang sangat berjasa kepada kita merekomendasikan sesuatu yang kita mampu untuk kita lakukan, kita sulit untuk menolaknya. Betapa banyak kita tidak kuasa untuk menolak sesuatu karena permintaan tersebut muncul dari seseorang yang sangat kita hormati. Senior kitakah, guru kitakah, teman kitakah yang pernah berbuat baik kepada kita? Sekarang saya tanya, siapa yang paling berjasa kepada kita di dunia ini? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia yang telah memberi kita nyawa. Dia yang telah memberi kita umur. Dia yang telah memberi kita rezeki. Dia yang telah memberi kita kesehatan, dia yang telah memberi kita anak, dia yang telah memberi kita pasangan, dia yang telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di muka bumi ini. Dialah Allah yang paling berjasa kepada kita. Maka, ketika disebut namanya, kita tidak kuasa untuk menolak, dan ini bukti akidah seseorang yang ada dalam hatinya, pengagungan Dia kepada Allah. Ketika sudah disebut nama Allah, nggak bisa. Sudah. Saya tidak bisa menolak. Karena anda sudah membawa nama Allah. Ustaz, andaikan, Ada orang datang kepada kita. Aku minta motormu dengan menyebut nama Allah. Motormu gonjong, ya, dengan nama Allah. Padahal itu motor satu-satunya. Gimana, kasih atau tidak? Enggak, loh. Katanya mengagungkan Allah, dia nyebut nama Allah, nih. Lihat kon, mempraktekan hadis tadi itu ada aturannya. Ada aturannya. Semua etika, semua adab, semua ibadah dalam agama kita itu pasti ada atu aturannya. Apa aturannya? Satu sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Apa yang pertama? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Bukan yang hal bukan hal yang haram contohnya apa? Ya orang ngutang sama kita. Aku harus ngutang. Kenang apa? Anakku lara. Kenapa ngutang? Istriku warung Lahiran Kenapa ngutang? Umaku bodoh, lalu rubuh. Ketika dia minta bantuan kepada kita dalam hal-hal yang tadi disebutkan, itu haram atau halal? Halal. Maka saya tuh bantu dia, apalagi kalau sudah sampai membawa-bawa nama Allah. Demi Allah, aku butuh banget. Bojoku harap lahiran, bingung aku. Sekarang nanti, Harmonialnya duit, kalau kita punya maka wajib kita bantu dia, dan kalau kita tidak bantu, kita dosa. Karena dia sudah membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu contoh yang halal, permintaan halal, minjem duit untuk kebutuhan mendesak, contoh permintaan yang haram, apa ustadz? Aku nyuri duit cek, gue ngapa? Gue nomor. Demi Allah yang butuh banget. Wajib dikasih? Haram. Bukan wajib, haram. Orang datang kepada kita, pinjam duit buat apa? Buat beli ekstasi misalnya. Buat beli ekstasi. Saya sudah pusing banget nih. Sudah sudah berapa hari tidak fly. Jadi tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang diminta sesuatu yang haram. Apalagi misalnya minta duit kepada kita dalam rangka untuk beli rokok. Aku sepet banget dulu. <laughs> ya. saya nggak punya duit ini. Tolonglah. Seler, bay. seler. <laughs> Tidak boleh. Tidak boleh. Atau nggak mesti duit. Atau nggak mesti duit. Misalnya tolong Aku jadi tambangnya ya. Lu ngomong apa? Gua kendat. Orang mau bunuh diri, pinjam tali sama kita. Kita tahu dia udah ngomong nih. Saya mau bunuh diri, nggak punya tali. Saya pinjam talinya. Kasih? Gak boleh, haram. Dalilnya apa? Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 2. Surat Al-Ma'idah, ayat 2 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwa. dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan wattaqullah takutlah kalian kepada Allah Innallaha syadidul iqab Sesungguhnya Allah itu sangat pedih siksaannya Hukumannya Ada lagi usaha contoh Minta bantuan yang tidak boleh kita penuhi Ada Orang terlilit hukum Orang terlilit hukum Dia jelas-jelas bersalah dan sudah difonis oleh hakimnya bahwa dia harus dihukum. Kemudian dia minta bantuan sama kita. Karena dia tahu kita ini punya saudara pejabat. Atasannya si hakim tersebut. Tolonglah di lobi Supaya menggugurkan hukuman yang sudah diputuskan oleh hakim, maka saat itu posisi kita, walaupun dia mohon-mohon, merintih-rintih untuk mendapatkan bantuan, maka tidak boleh. Kenapa intervensi hukum? Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW dalam sebuah hadis. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kejadian di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita, Yuri, padahal wanita ini dari suku terpandang, dari suku Bani Makhzum, dan ini suku terpandang di antara orang-orang Quraisy. Di antara suku Quraisy, Klan Bani Makhzum ini terpandang. Sedangkan mereka tahu Islam itu orang yang nyuri dan barang yang dia curi sudah memenuhi kriteria nominalnya maka hukumannya potong tangan. Dan kalau sampai wanita ini dipotong tangannya bisa jadi aib. Masa ningrat nyolong ya. Yeah. Maka kemudian mereka pun ngobrol sesama mereka. Ada yang mengatakan Menyukallimu fiha Rasulullah SAW. Ayo siapa yang berani untuk melobi Rasul SAW. Ada salah seorang yang berkata tidak ada yang berani untuk melobi Rasul SAW kecuali orang yang sangat beliau sayangi. Siapa itu? Usamah. Siapa? Usamah bin Zaid. Anak kesayangan Rasul SAW. Maka mereka pun datang menemui Usama. Minta tolong kepada Usama supaya melobi Rasul SAW. Dan Usama belum tahu bahwa itu nggak boleh. Maka Usama pun datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam intervensi hukum menggugurkan had berupa potong tangan buat wanita itu. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Usama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atashfa'u" fi haddin min hududillah apakah engkau datang melobi aku untuk merubah hukumnya Allah kamu minta aku untuk mengintervensi hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran marah Nabi SAW padahal Usama adalah kesayangan Rasul wasallam Cukup sampai di situ tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakhtatab. Nabi SAW pun pergi ke mimbarnya dan berkhutbah. Dikumpulkan para sahabatnya. Nabi SAW mengangkat suaranya. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayuhan Nas, wahai para manusia, Innama ahlakal ladzina qablakum yang membuat manusia-manusia sebelum kalian yang membuat bangsa-bangsa sebelum kalian hancur adalah annahum kanu idza saraqa fihi musyarifu taraku seandainya yang nyuri adalah ningrat maka dibebaskan wa idza saraqa fihi mudhaifu aqamu alaihil hadd Dan seandainya yang nyuri adalah orang yang lemah, baru diterapkan hukuman. Waimullah demi Allah. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat lakata'tu yadaha. Andaikan. Andaikan. Berarti tidak terjadi. Andaikan Fatimah putriku yang mencuri. Ningratnya ningrat Andai kan putriku sendiri yang mencuri. Laqattu yadaha. Aku yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang namanya keadilan. Bukan tajam ke bawah tumpul ke atas. Tebang pilih. Koalisi sendiri dibiarkan, oposisi disikat habis. Bukan seperti itu hukum. Hukum itu berlaku kepada semuanya. Mau teman, mau lawan. Mau ningrat, mau rakyat jelata. Mau orang kaya, mau orang miskin. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aturan yang pertama. Sesuatu yang diminta amleng sesuatu yang diminta bukan hal yang haram aturan yang kedua kita mampu untuk memenuhi permintaannya apa? kita mampu untuk memenuhi permintaannya contohnya apa Ustaz? sesuatu yang kita mampu, misalnya ada orang utang sama kita. Kemudian dia di saatnya jatuh tempo dia datang kepada kita. Dia menceritakan kondisinya yang pilot, yang betul-betul belum punya duit untuk membayarnya. Dan kita tahu betul memang dia pilot. Ung yeah. datangnya aja ngocek kok. Ya. Yeah pilot mobilan superiwe dia datang ngecek betul kita tahu dia pilot dan kondisi keuangan kita sedang sehat kita nggak terlalu butuh dengan uang yang dipinjam sama dia maka saat itu kalau dia minta apalagi sampai bawa nama Allah wajib bagi kita untuk memenuhi permintaannya Demi Allah tolonglah demi Allah. Aku lagi angel banget, bantulah. Diundurlah sebulan insyaallah. Ya. Dan ini sudah kita pelajari hadisnya. Hadis nomor berapa? Hah? Hadis nomor 28. Yaitu yang akhir hadisnya atau potongan di tengah-tengahnya itu berbunyi waman yassara ala mu'sirin Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan. Para ulama menafsirkan hadis ini kesulitan dalam urusan apa tadi? utang piutang. Barang siapa yang memudahkan urusannya dengan cara membebaskan total Ya wis lah wis, bismillah, tak apa, ikhlas. Ya. Beneran ikhlas ya, butuh ikhlas kalau mau <laughs> Sudah saya ikhlas Atau ya enggak apa-apa saya undur. Mintanya berapa sebulan, ya wis tak tambahi rong bulan enggak apa-apa. Ya. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah. Jadi aturan yang kedua kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Kalau nggak mampu, Ustaz, yang nggak wajib. Kalau nggak mampu, ya nggak wajib. Allah kan berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Apa contohnya Ustaz enggak mampu? Yom orang datang kepada kita, aku njaluk njaluk apa? Emas sekilo. Masa <tuluh> on beran dua Njaluk emas sekilo. Enggak mampu kita, maka tidak wajib. Walaupun dia sebut nama Allah, wong kita enggak mampu kok. Ya. Yeah. Ini Aturan yang keberapa? Dua, coba diulangi. Yang pertama, apa tadi? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Yang kedua, kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Aturan yang ketiga, tidak membahayakan kondisi orang yang dimintai. Apa tidak membahayakan kondisi orang yang dimintai? Contohnya apa? membahayakan. Ya mau nyaluk motor, motor si jenis kok pahal, dijaluk sih keberi. Ada yang lebih parah lagi, demi Allah ki umah gonyong ya, keberi, mengumah si jenis ya, Gue sesuai, bocoku, bocomu gonyong ya. Kalau membahayakan enggak, ya membahayakan tidak wajib untuk dipenuhi. Kalau kita punya baju bagus gitu, kemudian diminta, gimana? Kasih? Membahayakan nggak? Membahayakan? si yang bagus. Berarti kalau berarti kalau misalnya baju bagus itu diminta, terus kita jadi nggak punya baju, gitu? Kasih, kasih. Siapa yang kasih contoh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat Nabi sallallahu namanya Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Beliau bercerita ada seorang wanita. Ibu-ibu di zaman Nabi sallallahu melihat pakaian Nabi sallallahu sederhana gitu. Bahkan terkesan lusuh. Maka dia pun jahit sendiri cari kain yang bagus jahit sendiri sama beliau sama ibu-ibu tadi setelah selesai sesuai dengan ukuran Nabi SAW maka dia pun datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata Ya Rasulullah ini nasajtu hadihi biyadi Aksukaha Wahai Rasul Aku jahit sendiri Aku pintal sendiri kain ini Aku jahit sendiri kain ini Dan aku mohon engkau terima Baju ini untuk engkau pakai Maka Nabi SAW pun terima Muhtajan ilaiha Nabi SAW terima hadiah itu dalam keadaan beliau membutuhkan. Bukan dalam keadaan enggak butuh. Karena ada sebagian orang yang dikasih hadiah. Dia kelambi, kelambi gue. Nabi SAW butuh dengan baju tersebut. Karena memang saat itu Nabi SAW pakaiannya sedang. Ya bisa dikatakan yang ada tinggal yang sederhana-sederhana. Yang mungkin agak lusuh gitu. Ini dibutuhkan oleh Nabi SAW, baju bagus. Maka Nabi Muhammad SAW pun ambil baju itu. Masuk rumah, dipakai sama Nabi Muhammad SAW. Dan pas banget. Keluar rumah, dipakai, para sahabat pada Masya Allah, bagus. Ya. Sesuai dengan ukurannya, kainnya juga bagus. Apakah rojulun min kaum? Tahu-tahu ada yang berdiri dan ngomong sama Nabi Sallam. sanaha bagus banget bajunya Wahai Nabi. Ha? Bagus banget. Ya Rasulullah Uksuniha Wahai Rasul, buat aku aja ya. Ternyata mukodimah tadi itu bagus banget. Itu ada misi di balik. Ustaz kelambinnya apa temen Ustaz? Gonyong bayi ya. Kira-kira kalau Ustaznya yang diminta kayak gitu jawabannya apa? Saru. Saru. dengan bayi Ustaz malah jaluk mengustad gitu. Itu kalau Ustaznya yang diminta. Ini yang diminta siapa? Rasulullah SAW. Fakala naam. Apa jawaban Nabi SAW? Satu kata, iya. Itu saja jawaban Nabi. Dan tidak ada raut muka yang berubah. Karena ada orang, ya wis <tuk> <tuk> Gak ada. Nabi SAW, iya. Dan Rasulullah SAW itu kalau nggak pas sesuatu nggak pas itu kelihatan dari raut muka Nabi SAW. Bismillah. Jadi Nabi SAW itu kalau ada sesuatu yang nggak pas itu akan terlihat dari mana? Dari raut muka Nabi SAW. Entah mungkin karena Nabi SAW itu memerah mukanya atau mungkin. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu oh, intonasinya naik. Nabi wasallam biasa aja. Naam iya. Ya. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk sebentar. Ya, mungkin ada kebutuhan dengan sebagian sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW masuk ke rumah. Masuk ke mana? Masuk ke rumah. Kemudian baju itu dilipat. Berarti baru dipakai berapa menit itu? Ya. Mungkin baru lima menit, sepuluh menit mungkin. Ya kan jenengan mbe tuku kelambi gue badak, bar badak, bar badak, bar sholat Id. Ya. Masih bau apa? Masih bau toko. Malah dene saya label leh, rugi dicopot. Ya. Nabi SAW masuk ke rumah Kemudian bajunya dicopot Dilipat oleh Nabi SAW Kemudian dikasihkan kepada orang tadi Masya Allah Selesai? Belum Belum selesai ceritanya Itu kejadian kan dilihat oleh sahabat yang lain Dilihat sama sahabat yang lain Maka begitu orang ini dapat apa yang dia inginkan bajunya Rasul SAW baru dipakai sebentar sama Nabi SAW maka begitu dapat baju itu para sahabat komen ngomong sama orang ini ma santa ra bener kok nggak baik kamu itu kata sahabat tersebut saal Iyahu la kamu itu memanfaatkan kondisi betul. Nabi kamu tahu kan Nabi SAW itu kalau dimintai sesuatu, gak pernah Nabi SAW itu menolak. Nabi SAW kalau dimintai sesuatu dan beliau bisa memberikannya, gak pernah nolak. Apalagi cuma dipinjami pulpen, Ya. Milih boy ngontong mangsine. La haula wala quwata illa billah. Bocah medit temen. Kertas ya, lupa enggak bawa buku tulis. Minta kertasnya dong buat nulis. Bocah sentong dia maning Nabi SAW itu, kalau dimintai sesuatu dan beliau bisa kasih, beliau kasih gak pernah. Nabi nolak, kalau beliau mam, mampu, contohnya tadi baju baru dipakai sebentar, maka kemudian laki-laki itu berkata, "Ternyata dia punya alasan, dan alasannya di luar prediksi kita semua: wallahi, demi Allah, masa Al Illa litakuna kafani aku tidak punya tujuan lain. Saat aku minta baju itu dari Nabi SAW, kecuali aku ingin kain. Inilah yang nanti akan kugunakan buat kain kafanku saat aku meninggal dunia. Beliau ingin dapat berkah dari Nabi SAW. Karena segala sesuatu yang pernah nempel di tubuh Nabi SAW itu akan mendatangkan berkah, termasuk air yang baru diminum sama Nabi SAW, bukan utuh banyak itu. rosara banyak airnya Nabi SAW yang baru diminum sama Nabi SAW. Ada sisanya, itu berkah baju yang nempel di tubuh Nabi SAW sudah dipakai sama Nabi SAW berkah bahkan keringatnya Nabi SAW berkah keringatnya makanya ada sebagian sahabat yang ketika Nabi SAW tidur apa nadai keringatnya Nabi SAW nadai ada tetes keringatnya Nabi SAW itu keringatnya nyong jenengan keringatnya Nabi SAW wangi beliau keringatnya wangi berkah mula. rambut Nabi SAW ketika Nabi SAW mencukur rebutan para sahabat untuk ngambil rambutnya Nabi SAW ketika ada yang sakit rambut Nabi SAW dimasukkan ke dalam air kemudian diminum oleh para sahabat ini tabarruk ngalap berkah sing bener dari Nabi SAW ya yeah. Kalau yang lainnya tidak. Kalau selain Nabi Sallallahu Alaihi tidak. Kenapa Ustaz? Karena itu khusus buat Nabi SAW. Dalilnya apa? Dalilnya para sahabat Nabi SAW. Setelah Nabi SAW wafat. Manusia yang paling mulia setelah Nabi SAW wafat siapa? Abu Bakar as siddiq Ada yang melakukan itu dengan Abu Bakar? Tidak. Setelah Abu Bakar as siddiq wafat. Siapa manusia paling mulia? Umar bin Khattab. Ada orang yang melakukan itu dengan Umar? Tidak. Begitu pula Uthman, begitu pula Ali bin Abi Talib anhum Berarti itu khusus untuk Nabi SAW. Tabarruk ngala berkah dari fisik seseorang. Itu khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini minta kain eh kain yang dipakai baju yang dipakai Nabi SAW dalam rangka untuk apa tadi? Untuk kafan. Fakola sahlun sahal bin saat yang tadi meriwayatkan hadis itu berkata fakanat kafanahu dan betul ketika orang itu wafat kain kafannya adalah kain yang diminta oleh Nabi SAW diminta dari Nabi SAW nggak pernah dipakai sama dia jadi dia betul-betul jujur. Jujur betul dia minta kain itu bukan untuk dipakai sehari-hari enggak, disimpan sama beliau sampai meninggal dunia kemudian dikafani. Dia berharap dengan kain kafan itu bisa membantu nasib dia nanti di akhirat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita dimintai sesuatu dan kita mampu, kasih. Apalagi seandainya untuk kepentingan Islam. Kalau tadi untuk kepentingan apa? Pribadi, baju kepentingan pribadi. Apalagi kepentingan Islam. Contohnya Ustaz, ada orang datang kepada jenengan, ke masjid urung jadi Tulunglah Kalau jenengan bisa mampu kasih, ya. panti asuhan, pondok pesantren, ya. Yeah. Pengajian butuh dana, dakwah daerah pedalaman butuh baju untuk dihadiahkan kepada orang-orang tersebut. Kalau seandainya itu untuk kepentingan Islam, maka lebih penting lagi, lebih ditekankan lagi untuk kita berikan. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-islam illa a'tah tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam Melainkan pasti Nabi SAW kasih Tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan berikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu untuk kepentingan Islam. Contohnya apa? Fajaahu rojulun. datang seorang pengen masuk Islam pengen masuk Islam tapi dia mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi ya saya mau masuk Islam tapi ya kasih apalah gitu supaya saya mau masuk Islam apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'atahu ghanaman baina jabalain maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih orang ini kambing kasih apa kambing sebanyak satu lembah gunung-gunung di antara dua gunung ada lembah Mungkin, kalau bahasa kita wedus, alun-alun supaya orang ini masuk Islam demi untuk Islam. Ila Maka, orang ini pulang ke kampungnya sambil berkata, 'Ya, kaum.' sedulur aslimu ayo pada mlebu Islam fa inna muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah sesungguhnya Muhammad kalau ngasih nggak takut miskin nggak takut miskin hadits riwayat muslim maka kalau untuk kepentingan pribadi saja, kalau kita dimintai dan kita mampu kita kasih, apalagi untuk kepentingan agama. Wallahu a'lam bisawab. Ini kita baru bahas poin pertama dan kedua, insya Allah kita akan lanjutkan poin yang ketiga pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu Ustadz, saya pernah baca di sebuah buku di situ ditulis sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceraikan sebagian istrinya, terutama Hafsah. Apakah ini sahih? Kalau benar adanya, kenapa hal itu terjadi? Benar, tapi sudah dirujuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Umar Siapa Umar? Siapa Umar? Ayahnya Hafsah. Ayahnya Hafsah. Umar berkata, "Anna Rasulullah SAW alaihi Hafsata thumma raja'aha." Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah. Lalu kemudian beliau merujuknya kembali. Merujuknya kembali. Kenapa merujuk? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintahkan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat al Hakim dan beliau mengatakan hadis ini sahih dan juga dinyatakan demikian oleh Imam dan Syekh Al Bani. Lamma talakon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi S.A.W. menceraikan Hafsah Umira Nabi diperintahkan an untuk merujuknya farajiha maka Nabi S.A.W. pun merujuknya merujuk itu apa sih balik lagi Umira disuruh siapa yang nyuruh Nabi ya siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim juga dinyatakan Hasan oleh Syekh Al-Albani Malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Raji' Hafsah Rujuklah Hafsah Fa innaha sawamatun qawamatun Sesungguhnya Hafsah itu ahli puasa dan ahli tahajud. Wa innaha zaujatuka fil jannah. Dan Hafsah itu istrimu di surga. Jadi pernah. Tapi sudah dirujuk. Kenapa Nabi SAW menceraikan Hafsah? Tidak disebutkan kata para ulama dalam sebuah hadis yang sahih, sebabnya apa bisa jadi itu bagian dari rahasia rumah tangga Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengambil pelajaran, apa jangan menyebar aib istri kita walaupun sudah kita ceraikan. Apalagi Apalagi Bukan belum Apalagi Masih istri sahnya Dan ini kebiasaan Sebagian orang kalau sudah cerai uh, Dua-duanya itu jelek kan Gak boleh Ini Kisahnya hafzah ini sampai para ulama mengatakan tidak disebutkan dalam hadis sahih. Apa kira-kira sebabnya? Ya. Karena bisa jadi itu sesuatu yang tidak pantas untuk diketahui. Ada sebagian ulama berusaha untuk menyimpulkan. Ya, jadi tidak disebutkan dalam hadis setara gamblang. Tapi mereka berusaha menyimpulkan dari tafsir ayat-ayat-ayat itu, ada sebagian ulama mengatakan karena Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah rahasia kepada para istri-istrinya dan Nabi SAW memberikan warning, peringatan supaya ini rahasia dijaga. Ternyata Hafsah ini menyampaikan, menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Ada sebagian ulama menceritakan itu. Kemudian Nabi SAW ingin menghukum Hafsah dengan menceraikan, tapi talak satu sehingga masih bisa dirujuk. Ya, kesalahan manusiawi kan? Jadi pernah cerita sama istri kemudian, aja cerita-cerita ya, iya ya mas, bocone ngomong mengbokayune, ini rahasia ya aja cerita-cerita kayunya ngomong meng tanggane rahasia ya aja cita-cita bubar ini nah, kesalahan kesalahan dan manusiawi makanya sama Nabi SAW dirujuk kembali dan itu pun berdasarkan perintah dari Allah dan ini kisah ini sama sekali tidak mengurangi kedudukan siapa? Hafsah jadi tidak bisa dijadikan alasan oleh orang-orang yang nggak suka untuk mencela siapa? Absolut nggak bisa. Kesalahan manusiawi, ya. Bahkan mungkin yang suka mencela itu istrinya lebih parah dari ini. Ya. Bahkan orangnya juga demikian. Ya. Kemudian endingnya juga happy. Nabi saw langsung disuruh sama Allah untuk merujuk. Dan disebutkan alasannya pula Hafsa itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli salat tahajud, kemudian istrimu disuruh ya Sudah selesai, sudah. Ya. Wallahu a'lam Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Masih ada waktu? Satu menit. Ustaz, bagaimana hukum menolak bantuan dari orang yang terkenal pamrih? Saya menolak dalam rangka agar, -agar harga diri hidup saya sebagai muslim tidak terikat dengan orang tersebut serta mendidik anak-anak saya agar tidak sedikit-sedikit minta-minta kepada orang lain dan kurang tawakal kepada Allah dan mau berusaha sendiri kalau dia ngasih anda bukan minta itu enggak, enggak tercelah yang tercelah itu kalau anda minta-minta bagaimana kalau orang ngasih supaya kita tidak apa istilahnya jasa? Apa namanya? Tidak merasa apa ya? Kalau kita, wah, tidak merasa hutang budi. Gimana caranya supaya kita dibantu sama orang? Tapi enggak merasa hutang budi, kita bantu dia seperti hadis yang nanti poin yang ketiga. Kalau orang berbuat baik kepada kita, maka balas. Nah. Kalau anda nggak bisa balas ya silahkan anda tolak, tapi dengan cara yang baik, ya. Yeah. Atau kalau nggak bisa ya doakan. Seperti yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya, menurut kelokanannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.